guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Buang napas. Angkat. Buang napas. Angkat. Kita kepedinginan. Presek. Kapan olahraga? Kumatin. Ngapain sih zumba. Udah deh. Olahraga itu penting, tahu enggak, buat kita sehat. Iya, tapi lebih penting ketenangan. Gua enggak tenang, lu berisik semuanya. Ibu, tapi kalau tenang enggak sehat. Ya lagian lu juga ngapain sih? Kalau zumba tuh bukan di sini. Mana? Zumba sana di luar aja di lapangan. Itu bukan zumba namanya. Habis social distancing. Ya udah, jangan kayak gitu. Kalau enggak di rumah lu aja, ngapain lu malah nyam 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 nyam. Hei, apa? Nanti si Rafathar gitu-gitu lagi ngeliatin lu lagi. Jangan. Enggak. Semua itu gerakannya ada. Gerakan cowok ada, gerakan cewek ada, gerakan anak ada. Disesuaikan dengan usia. Sayang, kamu tuh jangan marah-marah. Kenapa kamu sih? Kamu kan lihat perut kamu nih. Kenapa? Menurut kamu tuh seksi, tapi lebih seksi lagi kalau ikut olahraga. Menurut itu seperti ini menandakan dia sudah kaya raya. Gitu. Amin ya Allah. Enggak lah. Ceritanya kalau kita lihat di majalah-majalah, perut begini tuh berarti sukses, laki-lakinya udah. Tapi perut buncit itu tuh enggak bagus tahu. Iya, olahraga aja, ah, bener deh. Kamu nanti kalau sayang, kalau kamu perutnya buncit gini, nanti cewek-cewek enggak ada yang menggodain kamu. Beneran? Iya. Aduh, Bar, emang kalau perut gini, ntar cewek-cewek enggak ada yang menggodain gue? Ada, yang penting perut gendut, duit banyak, banyak yang godain, udah. Aduh, sayang, aku mau dong kalau gitu kalau pengen. Ya iya. Aku pengen. Nanti cewek-cewek tuh pada enggak goda-godain kayak dulu loh. Tapi iya. Kamu ikhlas, aku digodain ya cewek-cewek. Apa? Ya kalau kamu mau, kalau aku sih enggak tahu ya. Di, berarti boleh izinin. Oke. Ayo, kita semangat olahraga. Bukan, aku cewek-cewek. Godain silakan, tapi kan tergantung lakinya mau apa. Oh iya, benar tergantung elunya. Ayo. Yuk, kita musik lagi. Eh, ikutan deh, ikutan. Musik, play. War, depan. Play. Musik. War, tapi lu yang bener, War. Ya. Lagunya enak dong. Oke, siap. Ayo. Dua. Stop. Bukan jaipong dong, War. Ini kan kita lagi zumba. Ini namanya kombinasi. Udah. War, mendingan gue telepon teman gue aja deh. Ngapain? Gue udah janjian nih. Sayang. Apa ya? Kita olahraga. Aku sekarang pengen olahraga. Kamu telepon siapa? Sayang. Hai, Mbak. Sayang. Ini kamu mau siapin minum apa? Iya benar, kesini ya. Dandanan yang cantik. Supaya Raffi mau ikut olahraga ya. Ya oke. Manggil siapa? Udah ada Anwar. Sampai ketemu. Udah ada Anwar, manggil siapa ya? Lu sebagai instruktur, lu harus belajar dulu sama gue. Cewek cantik. Cantik lu apa? Hei, di mana-mana cari cantik, lu malah ganteng enggak lagi. Enggak apa-apa kan biar nah, sama. Nah, datang tuh. Ini dia. Halo. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Maria. Zumba juga. Tadi belajar aku zumba. Tadi bagus banget. Permisi. Maria tuh. Iya. Oh, kamu pernah kecil lagi aja enggak mau olahraga. Rasain lo. Maria, aku juga Maria tuh. Ini kamu hamil enggak keluar-keluar ya? Hamil. Maria, dulu. Kita bukan lagi PSBB ya? Oh iya, enggak sengaja. Itu. Yuk, Maria, beli bikin minum. Bikin minum. War. Anwar aja deh. Eh, itu bini lu bukan pembantu. Minum dulu ya. Maria. Tolong dong, Mar. Iya, Raffi. Ini biar badan kita segar itu kan harus olahraga. Benar. Tapi biar cepat itu, biar kita langsing, biar sesuai dengan proporsional keinginan badan kita, berapa lama sih kita butuh olahraga? Ada. Ini minuman sehat bukan kalau Mbak Ria harus sehat. Ini drink, tahu. Oh, smoothies ya. Makasih. Nih. Minuman juga sama makanan itu selain olahraga perlu ya. Hei, kok lu malah minum? Lu mah gimana sih? Lu gimana? Mbak Maria, sih? Ya. Ini tuh ya teman-teman di rumah tuh gara-gara PSBB, gara-gara di rumah aja tuh kan kerjaannya makan.
kerjaan mulu. Aduh, padahal di rumah tuh bisa olahraga juga tahu. Aku bisa ya? Selama ini kan aku biasanya nge-gym tuh, bisa seminggu kayak 5 kali aku bolak-balik gym. Sekarang tapi karena bisa, kan? Tutup, jadi masa aku gak boleh duduk di sini sih? Emang ya emang gak boleh. Kan tamu. Enggak. Terus. Ya, jadinya aku olahraga di rumah aja. Aku tuh kan emang suka juga Zumba dari dulu. Ya. Sebenarnya mungkin ibu-ibu di rumah gak tahu nih fungsinya Zumba tuh apa sih gitu. Sebenarnya Zumba itu lebih ke kardio sih. Nah, bagi mungkin ibu-ibu di rumah yang masih berat badannya, aduh kayak kurang proporsional, bisa banyakin Zumbanya. Zumba. Setelah udah turun, beratnya bisa dengan pembentukan. Buat ibu-ibu di rumah nih yang penasaran nih, aku ada sebuah video buat kalian semua. Cewek pasti dari bodinya dulu, iya kan? Nah, seperti wanita yang satu ini, Oki Lukman. Ternyata berhasil menurunkan berat badan sampai 20 kg karena Zumba. Wah, keren banget ya. Aduh, jadi pengen Zumba. Sama kayak ibu satu anak ini yang tetap terlihat langsing berkat rutin mengikuti Zumba. Ternyata Dewi Persik lagi suka-sukanya sama pole dance loh. Kekasih dari Atta Halilintar, gini-gini suka olahraga ekstrim Muay Thai loh guys. Jaga badan ya mentang-mentang mau dilamar. Ternyata selain Aurel, Bu Gigi juga suka olahraga Muay Thai loh. Wah, hati-hati deh Pak Raffi. Bagus-bagus ada badannya. Lagi. Jago tuh Muay Thai. Aku kalau Muay Thai udah lama. Tapi memang penyakitnya nih, kalau aku nih ya, dan mungkin kebanyakan ibu-ibu di rumah, kalau udah sekali berhenti olahraga, berhentinya lama. Udah males, mager dulu. Malas. Ya. Tapi kalau misalnya aku lagi rajin, bisa setiap hari gitu. Tapi selain Zumba apa lagi sih, Maria? Aku biasanya nge-gym. Kalau misalkan sekarang nggak ada gym, jadinya di rumah aja. Kayak angkat-angkat beban atau pakai berat badan sendiri. Body weight ya. Tapi sebelum nanti kita nanya-nanya lagi masalah olahraga, ini ada sesuatu nih, ada headline tentang seorang Maria Fania. Tips Maria Fania agar cepat turunkan berat badan. Oh iya, ini aku fasting. Jadi aku puasa 16 jam. Intermittent fasting gitu ya? Aku puasa 16 jam dan aku hanya makan 8 jam satu hari. Dan itu aku lakuin tiap hari sih. Makannya jam berapa? Tergantung, kalau misalkan aku nih bangun pagi jam 8. Nah aku pokoknya 8 jam ditambahin. Misalkan stop jam 4, ya udah aku baru makan lagi besok lagi. Tapi untuk makanannya bebas gak? Atau mungkin ada pantangannya? Jangan bebas juga, maksudnya aku lebih. Dan aku gak makan nasi putih udah 6 tahun ya. Jadi buat nasi putih? Iya nasi. 6 tahun? Terus karbonya dapetnya dari mana dong? Kamu banyak. Jangan makan nasi putih, kamu makan cinta putih. Banyaknya aku makan hati kan? Lagu dong. Kamu. Terus, berarti kalau misalnya gak makan nasi, karbohidratnya dari mana dong, Mbak? Banyak, aku makan karbohidrat yang baik buat badan aku. Pisang, juga nasi merah, roti gandum, aku biasa tiap pagi juga makan. Maria, ya, ibu. Boleh gak sih praktekin sama aku? Apa tuh? Biar ngajarin di ibu-ibu di rumah. Kira-kira workout yang simple. Oke. Yang gampang. Kita belajar, buat yuk. Buat apa nih? Kamu mendingan di rumah, kayak ibu-ibu. Iya, ngapain sih ngusir? Maksudnya ini ibu-ibu di rumah, sayang. Ayo. Okay. Workout yang simpel, mungkin ibu-ibu di rumah banyak banget yang perutnya mungkin abis melahirkan, ya kan, buncit. Ini kamu belum melahirkan, ayo udah perut aja. Oke, kita berdiri kayak gini, terus kita angkat kaki kita yang kanan, nah ke atas, turun ke bawah. Sayang! Ada yang mau coba? Ada ember gak sih? Nape? Ada yang mau coba? Lagi-lagi rupanya liatin gerakannya. Coba ya. Tiduran. Yes, kakinya betul kayak gitu. Lah. Diangkatnya setengah aja ya. Coba ya. Tadi Kak Fania dia seger. Ngantuk. Tidur lagi, sayang. Korotin lo ya. Nah, lo orang ngantuk. Pajar. Tadi parah banget ya. Tadi pas Kak Fania mata gini. Pas kakak dia malah ngantuk loh. Tangannya gini ya? Ngantuk. Tangannya ke samping. Tapi jadi sakit kalau gini. Gini, coba. Oke, ya betul. Aduh, sakit. Ini memang bagusnya harus pakai matras atau jalan sih. Kok diketawain sih kamu mau bukan? Maria, kecengklak. Kok kamu gitu sih? Kasian loh. Tapi aku sekarang. Aku dong. Jangan, gerakan buat kamu yang lebih advance. Kamu udah jago kan? Biar pinggang aku tuh kebentuk tau gak? Bye-bye. Kalau lu jangan body kebentuk, jati diri dulu. Jati dirinya bimbang. Nih, buat Anwar ini aja,
ini buat perut juga tapi lebih advance. Coba. Ini gerakannya untuk otot perut juga, tapi lebih susah tapi lebih ngebentuknya cepat. Cakep. Oke. Okay. One. Kita kayak gini. Two. Tuh. Wow. Oh my God. Wow. Oke, okay. Kalau bisa ditahan ke atas. One, two, three, four. Waya, 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 waya. Umur apa sih? Anwar, ayo. Minta kacamata ku dadang. Eh, hey, aku lagi. Ada. Salah aku apa? Ada. Lu perhatikan. Hey, aku sedang memperhatikan. Lu aku sedang memperhatikan, sayang. Minta kacamata ku dadang. Aku sedang memperhatikan. Os. Tapi bisa nggak? Bisa, Mar. Coba. Mau aku bantuin? Mau. Jangan aku aja. Ayo. Aduh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Kamu taruh tangan kamu di belakang punggung supaya nggak sakit. Jadi udah. Supaya nggak sakit punggung kamu. Terus kamu angkat kakinya lurus, up, up. Ayo terus bisa. Naikin lagi pantatnya. Bisa ya, lebih naik lagi. Up, yes, good. Gimana rasanya getar banget? Berat tuh, berat, coba berat. Ya emang berat, tapi ini bakal kena banget. Aduh, ini aku sakit di punggungku. Ya makanya kamu harus tahan tadi gerakannya. Sakit. Jadi ternyata kalau kita bergerak itu nggak boleh asal-asalan. Kamu kentut ya? Enggak, Pak. Wah, si Anwar kentut. Enggak, Pak. Parah, si Anwar. Enggak, bukan Anwar. Orang gue di sini. Sumpah, orang gue di sini.